Assalamualaikum, hai guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Welcome back cuma YouTube channel Bunda Almira Syakira. Hari ini weekend ya guys, dan saat weekend biasanya Pak Suami suka ajakin aku dan anak-anak memotoran atau refreshing tipis-tipis ke suatu tempat. Nah, kali ini kami mau main di salah satu fasilitas publik yang cukup populer di Cibinong, yaitu Lapangan Tegar Beriman Pemda Cibinong. Nah, ini kita sudah sampai ya guys di gerbang masuk Lapangan Tegar Beriman. Nah, tadi setelah masuk gerbang, kami langsung jalan pagi di sekitar lapangannya ya guys. Karena memang tujuan kami ke sini adalah untuk jalan pagi, berjemur sekaligus ajak anak refreshing. Dan inilah suasana lapangan Tegar Beriman di akhir pekan ya. Banyak dimanfaatkan pengunjung untuk olahraga dan rekreasi bersama keluarga atau teman. Jadi selain ke playground, anakku tuh seneng banget ya guys diajak ke lapangan luas seperti ini. Bisa bebas dan leluasa lari-larian dibanding lari-larian di rumah yang space-nya terbatas. Dan sebagai bagian dari masyarakat Cibinong, aku seneng banget ya guys Cibinong punya fasilitas publik seperti ini. Apalagi untuk menikmatinya tidak dikenakan biaya ya, alias gratis. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk olahraga, rekreasi, dan sarana sosialisasi. Oke, selanjutnya kita mau menuju area wall climbing atau panjat tebing ya guys, karena anakku penasaran mau coba. Aku mau manjat apa? Tapi nggak bisa. Nah, tadi anakku tuh sempat sedih ya karena berkali-kali coba panjat tebing belum bisa-bisa juga. Jangankan anakku ya yang usianya baru 3 tahun, aku pun gak bisa loh manjat tebing. Dan namanya juga anak-anak ya, sedih sebentar gak lama biasanya udah ceria lagi. Dan anakku mengobati kesedihannya dengan menangkap gelembung balon sabun. Nah, masih di dekat area panjat tebing ya, setelah puas lari-larian dan menangkap gelembung balon sabun, kita lanjut nemenin anakku melukis guys. Thank you.
Oke guys, setelah cukup lama nemenin anakku melukis, yuk kita lanjut eksplor sudut lainnya di lapangan Tegar Beriman Cibinong. Oke guys, selanjutnya kita keliling untuk lihat ada jualan apa aja ya di area pedagangnya. Makin siang panasnya makin cetar guys, jadi kami mau langsung ke area parkir kendaraan untuk bergegas pulang. Nah, kami parkir dekat Taman Cibinong Situ Plaza ya. Dan sebelum pulang, yuk kita spill seperti apa suasana di Cibinong Situ Plaza saat weekend. Dan udah pasti bisa ditebak ya guys, suasana di sini tuh rame banget saat weekend. Oke guys, karena panasnya makin cetar dan pekerjaan di rumah pun menunggu untuk dikerjakan ya, akhirnya kami OTW pulang guys. Sekian vlog kali ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum.